posisi di jalan Dewi Sartika ya. Banget di situ, nggak bisa lewat ya. Ini guys, di hampir nyampe di Jogja kepatian ya. Lautan manusia di Jogja. Nampaknya petugas membenahinya para pedagang pun, tapi kayaknya nih alhamdulillah nyampe ini di alun-alun guys. Tuh inilah alun-alun Kota Bandung, inilah masjidnya, inilah posisi alun-alun terkini ya guys ya. Ada yang dulang juga tuh, banyak ya yang jualan tuh guys. PKL juga banyak banget ini guys tuh. Jadi teman-teman, hari ini bareng panel juga ya. Jadi hari ini bareng Padel, bareng anak-anak yang saya ini juga nih guys ya. Hari ini jalannya, ini posisinya di jalan dalam kaum nih guys ya. Tuh, jadi di sini banyak tempat yang orang-orang belajar juga guys ya. Jadi di sini mah buat nangkring-nangkring ya guys. Jadi nggak boleh parkir motor, nggak boleh bawa motor ya di sini. Ayo, jadi jajanan juga ada sih di sini. Tunggu sebentar ya. Ayo, boleh sah. Bisa 50 bisa 50. Ayo. Bisa 50% masih kita kasih. Inilah posisi dalam kaum terkini ya. Ini waktu udah menunjukkan pukul 17 nih guys ya, jadi bentar lagi. Inilah petualangan Padel hari ini ya guys ya. Jadi hari ini putar-putar terus di sekitar dalam kaum kepatihan ya, menuju ke jalan kepatihan ya. Di sana juga banyak ya. Kita coba juga barengin Padel hari ini. Padel katanya mau jalan-jalan di Kota Bandung nih guys ya. Berhubung kemarin-kemarin tamat juga sih puasanya, baru hari ini buka katanya. Jadi vlog hari ini itu seharian bareng Padel ya. Ini posisi di jalan Kepatihan. Jalan Kepatihan ya. Mana pernah kak dia minum tuh? Atau ke Karekayena? Karekayena? Oh. Jadi cina coklat mah kudu ngegel batu. Mana? Kudu ngegel batu cina kan? Kalau mana dia? Ayo. Alhamdulillah guys, ini udah hampir maghrib ya guys. Jadi kita mau cari makan dulu, kayaknya nemu di mana nih ya. Ini penuh semua ya, penuh ini yang antri tuh, Ampera penuh tuh. Ampera Alam Sunda juga penuh. Ini juga mungkin karena melanggar juga ya, parkirnya di badan jalan, jadi mobilnya diangkut tuh motornya tuh. Jadi guys lah, ini posisi di jalan Oto Iskandarinata ya. Ini posisi di jalan Oto Iskandarinata. Tuh ya. Mau diangkut ya. Jadi motornya diangkut ini ya, yang parkir di sini. Motornya diangkut tuh guys ya. Gudruk ini ya dari Polisi Pamong Praja juga, dari pihak kepolisian juga nih. Karena juga mungkin parkirnya di badan jalan ya guys ya. Tuh. Jadi motornya diangkut semua tuh guys tuh. Jadi ini memang parkirnya di badan jalan ya guys. Jadi terpaksa ini harus diangkut sama petugas dari kepolisian, dari dinas perhubungan juga. Living life every day.